DPP LDI menggelar seminar kebangsaan bertajuk Revitalisasi Demokrasi Pasca Pemilu 2024 di kantor DPP LDI, Jakarta pada 23 Agustus 2023. Acara yang diikuti 1.500 peserta secara daring se-Indonesia tersebut menghadirkan pembicara kunci Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Susatyo. Dalam sambutannya, Bambang Susatyo mengatakan pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, agenda revitalisasi demokrasi bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan bersama bagi revitalisasi demokrasi pasca pemilu 2024, yaitu pertama, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan yang kedua adalah meminimalisir politisi identitas dalam pemilu. Yang ketiga, penyusunan program-program yang real bagi masyarakat oleh para elit politik, khususnya para kandidat dalam pemilu. Seminar kebangsaan itu menghadirkan beberapa narasumber yakni Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Senior Advisor para Madinah Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif, dan Ketua DPP LDI Ardito Abinadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso menilai, revitalisasi demokrasi bertujuan mencegah jangan sampai bangsa dan negara Indonesia rusak oleh agenda 5 tahunan tersebut. Dengan dasar itu kami ingin memberikan rekomendasi bahwa demokrasi ini perlu direvitalisasi, dan apa yang perlu direvitalisasi inilah kita mencari data, mencari pendapat-pendapat dari para ahli, sehingga nanti akan menjadi rekomendasi di rakernas ini. Agar ke depan kita masih berkeinginan Indonesia itu menjadi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan yang sama, moderator seminar kebangsaan sekaligus Ketua DPP LDI Singgitri Sulistiono mengatakan, webinar tersebut merupakan bagian dari Road to Rakernas LDI 2023 yang akan dihelat pada tanggal 7 hingga 9 November 2023 mendatang. Civil society merupakan salah satu elemen yang penting di dalam konstruksi masyarakat di era digital sekarang ini. Di samping ada kekuatan ekonomi atau kekuatan pasar, ada negara, kemudian yang ketiga adalah kekuatan civil society. Nah, civil society sangat punya posisi yang strategis di dalam rangka untuk ikut mengawal berjalannya demokrasi di dalam rangka untuk mencapai tujuan. Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro itu menegaskan, seminar ini merupakan kontribusi LDI dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik.